Halo sahabat tadi modern, hari ini kita akan unboxing atau kita akan buka daripada paket. Ini kita dapat paket dari Medan. Jadi kita berencana mau menanam terong sebanyak 200 batang dengan sistem infus. Artinya kita tidak harus menyiram setiap hari, nanti kita tinggal buka keran dan polybag yang kita infus sudah mengalir air. Yuk kita buka satu-satu. Oke, ini paketnya. Ini dari Medan ya, dengan ini selang 16 mili 100 meter. Jadi kita menggunakan selang ini nanti. Oke. Main. Oh iya, pengiriman pakai Indah Kargo. Jadi apa aja yang apa aja kita beli, kita nanti akan lihat. Oke. Jadi kita beli yang pertama adalah ini selang kecil nanti untuk sebagai penyambung ke polybag dengan yang besar ini. Ini kita beli dua. Nah, dua ini nanti kita pas untuk 200 politik atau 200 batang. Ini dua ya, pas ini aja. Terus ini, nah, ini jarumnya untuk infusnya. Ini juga deh. Terus sama deh. Nah, ini dia. Jadi ini nanti ditancapkan, semuanya politik ditancapkan. Terus disambungkan dengan ini bagian sininya, maka dia akan menetes. Jadi kita tidak harus menyiram polybag yang menjadi media tanam nanti. Ini kita beli, jadi satu wadah ini ada 100 ya. Terus kita beli, jadi ada 300 ya, 300 kita beli. Oke. Kemudian ada sambungan, ya kan, ini sambungan. Ini harganya 2000 per buahnya. Selangnya yang besar nanti. Oke. Ini harganya 2000 per buah. Sama dengan kalau ini harganya 750 rupiah. Kemudian ada, oke, ada kerannya. Keran ya. Kerannya itu aja. Nah, ini keran. Tutup ketika nanti kita menyiram, kita buka, kita tinggalnya 10 atau 20 menit atau 30 menit, maka setelah itu tinggal ditutup kembali. Nah, jadi kita tidak harus menyiram satu persatu di polybag, hanya buka keran ini, maka semua akan tersiram. Kita beli dua. Terus bagaimana cara melubangi, memasukkan apa namanya? Nah, selang kecil ini menuju selang yang lebih besar, ini kita menggunakan ini alatnya. Nah, ini dia. Apa ya namanya, saya lupa tadi. Jadi ini kita bolong, coblos ini, dan nanti selang kecilnya kita masukkan ke bolongan yang kita coblos tadi itu. Oke, coba aja. Ini apa namanya? Oh, ini untuk menghambatnya. Sumpel. Apa itu sumpel di Indonesia?
ya tutup lah ya, tutup. Lanjut kita beli apa yang pupuk, pupuk NPK. Nah, NPK yang sudah makro majemuk hidroponik ini, hidroponik ini tambahan aja, tambahan aja. Kita akan menanam terong sebanyak 200 batang. Nanti untuk tahap-tahapannya akan kita tunjukkan sampai dengan panen. Oleh karena itu jangan lupa ya, tetap di channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.